Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama aku tentunya di MIP underscore mod channel Bosju. Oke, sekian lama guys nggak unboxing, nggak breaking konten karena sibuk banget guys. Dan ini mau aku unboxing guys, barang kiriman aku, topi dari merek apa ya kalau nggak salah. Nanti kita unboxing lah. Saksikan terus pokoknya video ini sampai selesai. Mantap. Oke guys, kemarin itu aku sempat beli topi di Shopee dan ada juga diskonnya banyak, makanya aku beli topi karena aku suka banget pakai topi dan juga pakai baju-baju yang ada di Shopee lah guys pokoknya. Dan ini aku kebetulan tadi beli topi sama baju ya, kaosnya itu t-shirtnya dari merek Colorbeast guys. Nanti pokoknya aku unboxing lah, dan kita unboxing dulu ini topinya guys, dari Rocket Yon Unit ini guys. Mantap lah, ini brand lokal yang sekarang lagi banyak digandrungi atau banyak yang suka lah guys. Dan ini kemarin itu aku belinya itu tanggal berapa sekarang, karena tanggal 30 berarti tanggal 27-an lah guys, 3 hari, dan dikirim dari mana, Bandung guys, Kabupaten Bandung ke Jombang cuma 3 hari. Dan kayak gini kemasannya, kita buka aja. Untuk kemasannya sih biasa-biasa aja guys, seperti produk lokal yang lain, cuma dikasih plastik gitu. Nah dia, oke, ini guys topinya guys, ini bagian depan kayak gini, ada tulisannya atau huruf R, terus habis itu oke, ada pengeras topinya guys. Terus ini ada kayak gini guys, emblemnya Rocket Yon guys, gitulah. Terus habis itu untuk kainnya sih mantap banget guys. Untuk kainnya sih seperti topi-topi yang merek lain ya. Terus untuk bagian dalam kayak gini guys, mantap. Terus habis itu ini ya, di belakangnya ada emblem, ini pakai penjepit kayak gini penjepitnya, terus bisa dimasukin ke sini guys. Ini bisa dikeluarin, bisa dimasukin ke sini guys. Dan ini pakai besi warna putih kayak gini ya guys, stainless steel mungkin ya guys. Terus untuk bagian dalamnya kayak gini, untuk jahitannya sih rapi banget guys. Dan untuk emblemnya ini seperti kain apa ya guys ya, kain brodru gitu loh, kasar gitu loh guys. Terus habis itu R, ada apa ya guys, pinggirannya ini putih guys, mantap. Dengan harga yang kemarin aku pesen itu topi ini segini guys, tapi di Shopee lagi ada promo jadi segini. Mantap nggak menurut kalian topi kayak gini guys, ini mantap guys. Dan menurut aku sih worth it sih guys, harga segitu dapat topi kayak gini mantap. Terus ini setelahnya kayak gini, yang aku pakai ini Wellbrown guys, tulisannya Wellbrown, tapi kalau bacanya mungkin Wellbrown guys, gitulah sebutannya. Ini topinya, oke kita coba, jadi kayak gini guys, mantap. Dengan harga segitu jadi kayak gini guys, mantap banget lah. Oke, ada tulisannya R, terus habis itu dipakainya juga enak, terus nyaman lah guys, mantap banget lah dengan harga segitu. Oke, dengan ini aku unboxing. Oh, udah gitu aja. Kalau ada guys, ada ini guys, ada stikernya guys, mantap lah, banyak banget aku stiker di rumah. Untuk baju-baju brand yang aku unboxing itu pasti ada stikernya, dan ini stiker dari topi ini, mantap banget kita taruh. Oke gitu aja guys, dengan harga segitu tadi menurut kalian worth it enggak? Nanti kalau worth it aku kasih linknya di bawah deskripsi guys. Oke gitu aja guys, unboxing topi ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nanti like, comment, subscribe kalian aku terus bisa membuat video kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mantap.